Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Budi Fitmasono? Ya, kali ini kita kan mau vlog ya, jalan Cibadak menuju Sukabumi. Sini posisinya di Masjid Darul Matun Cibadak yang cukup besar ya. Oke nih, saya coba di sini ya, pasang yang baru. Sukabumi pukul subuh sebelum subuh ya, sebelum subuh.
nanti kita lihat ada 2-3 mobil truk yang akan lewat dari arah berlawanan, ke barang, ke pasir. Kemudian kadang-kadang ada mobil besar gitu ya. Itu yang kita lihat, mobil truk, mobil pribadi, mobil pribadi, motor. Nah, di depan ini saya mau nyalip ya, nyalip mobil truk apa ini, pasir ya kayaknya, truk barang pasir gitu mungkin. Ini sulit, lumayan sulit ya, soalnya dari arah berlawanan itu kendaraan padat ya, seperti yang terlihat tuh, mobil, motor. Jadi kita harus ya waspada lah, kita jangan sampai tekol ya, apalagi ya. Nah, sulit sekali nyalip juga guys, padat ya. Seperti itu, oke, kosong, aman, masuk. Oh, tahan dulu, ada motor di depan. Tahan. Jadi ya guys, jangan kita paksain ya guys. Jangan kita ragu, jangan dipaksakan. Tancap, awas, tahan dulu, sudah
guys. Rambut masih terus panjang ya. Kita juga harus sabar, dapat mobil bak belum bisa nyalip. Seperti itu guys. Terus berarti oke, silakan masuk tuh guys. Yang saya bilang tadi mobil tangki Pertamina juga lewat sini ya guys. Tuh semua jenis mobil ada di sini. Kendaraan motor, kendaraan penumpang pribadi, kendaraan umum seperti Elf ataupun angkot ataupun Elf ya. Kadang bis juga lewat sini ke arah Bogor, ambil barang maupun mobil tangki yang tadi. Jadi ini sebenarnya jadwal ini ya, jalur padat ya, jam-jam padat, sangat padat sekali karena juga ada petikan perbedaan yang bikin macet. Yang sudah melewati Cibadak, insya Allah nggak terlalu macet ya guys, karena kita sudah melewati pasar ya. Dan sore kita sudah melewati pasar Solo, kita sedang melewati pasar Kota-kota. Kita juga sudah melewati pasar Cibadak. Kemudian kita ada kendaraan dan juga depan ada mobil awas, bus,
ngeliatin kabut ya guys. Kabutnya masih gelap, sorry masih tebal. Kabutnya masih tebal. Kita harus hati-hati ya guys. Turun pertigaan guys, nanti kita ke arah selatan ya, karena kalau belok maaf kalau kita lurus itu kita menuju ke kota Sukabumi.
Assalamualaikum. Jadi kita sudah berjalan dari Masjid Cibadak. Ini sekarang posisi ada di Terminal Jublek Sukabumi, perbatasan Kabupaten arah ke Sukabumi Selatan. Teman-teman sampai di sini dulu ya. Vlog kita kali ini kurang lebihnya tadi lancar jalannya, berkabut, masih pagi ya, jadi masih lancar gitu. Cuacanya juga ya pagi di sini sudah biasa ya, berkabut di Sukabumi. Ini teman-teman ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Nanti kita bisa terus jalan-jalan ya. Bisa komen dan lupa share ya. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.